ada ini. Tinggi lagi airnya. Oh. Kalau kayak gini nih. Tenggelam ya, Bu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di Potret, berkah untuk semuanya. Nah, teman-teman, kali ini saya sedang berada di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Dan ini kebetulan pas banjirop ya teman-teman ya. Jadi kondisinya ini pelabuhannya digenangi oleh air laut karena rob teman-teman. Karena memang lagi musim air laut pasang teman-teman ya. Bagaimana kondisinya? Tonton videonya sampai dengan selesai. Nah, ini truk sampah habis ngangkutin sampah dari laut teman-teman. Tuh, banjirnya seperti ini untuk area pelabuhan, dan itu banyak kapal-kapal yang sedang bersandar, kapal cumi, kapal ikan ya. Ini sepanjang jalan sana tuh banjir teman-teman, gokil karena air lautnya sedang pasang. Bisa dilihat itu. Motor pun sampai mentok mesin. Dan ini biasanya kadang airnya sampai bawah teman-teman, karena ini belum naik sepenuhnya ya, baru mulai naik. Kita coba lihat ke sebelah sana. Wah. Wah, itu sampah, ngangkutin sampah dari laut. Ada ini fluid by walk. Nah, ini kita lihat tuh airnya lebih tinggi. Ini lagi ngangkutin sampah-sampah dari laut teman-teman. Ini sampah dari laut bang ya? Iya. Banyak dari pulau. Jadi sampah dari pulau ini diangkut ke daratan. KM Laut Bersih Jakarta. Oh, ada kapalnya khusus ya teman-teman ya. Bahkan ada kayu-kayu besar juga loh teman-teman. Ini kalau ini lebih tinggi. Ini proses pengangkutan sampah. Ya, Pak. Airnya lagi pasang. Buset, di lautan pun ada balok-balok kayu ya, teman-teman ya. Ada pohon-pohon yang hanyut. Nah, kita lihat dari sini nih teman-teman, ada yang lagi main jet ski. Ada jakartapinisi.com. Wah, keren tuh, kayaknya kapal pinisi itu. Kapalnya mau berangkat lagi nih teman-teman. Oke, kita coba jalan sampai ujung sana ya. Ini sudah mentok teman-teman. Sana sudah ujung, sudah buntu. Dan ini kapal-kapalnya. Oke, ini sudah buntu teman-teman. Sudah tidak ada jalan lagi. Sudah mentok
karena naik lagi ke kapal ke sana semua. Kita lihat dari sebelah sini aja. Itu ada kapal yang karam, yang kapal udah rusak. Nah, Pemprov DKI Jakarta punya kapal buat sampah-sampah, teman-teman. Nah, itu mau berangkat. Ingin kembali ngangkut sampah lagi kayaknya. Oh, itu lagi ngeruk, teman-teman. Lihat tuh, lagi pengerukan sampahnya. Udah main jet ski sampai sini ya. Nggak bisa lewat. Oke, teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Ini udah mulai tinggi nih air lautnya nih. Air lautnya udah mulai naik, teman-teman. Udah mulai rembes lagi. Oke, teman-teman, kita coba jalan ke ujung sana ya. Ini lebih dalam. Ini baru semata kaki nih, teman-teman. Wah, gokil. Airnya rata dengan tanggul ini, teman-teman. Rata dengan garis. Asli ini pun di Bu. Pemalang. Oh, Pemalang. Ini kalau banjir gini biasanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Dari pagi. Iya, pagi jam sekitar 8 roknya naik. Oh, berarti banjir air laut pasang ya, Bu, rok ya. Iya, enggak ada hujan masuk. Iya, enggak ada hujan tapi banjir nih, teman-teman. Memang terturun sana sampai ke bawah. Dalam, Bu, sampai bawah. Enggak. Tergantung airnya. Biasanya. Kalau kemarin? Sama udah 2 hari ini, 3 hari ini nih mulai. 3 hari ini naik ini ya. Iya. Oke, teman-teman, kalau tadi kita lihat kondisi di Pelabuhan Muara Baru ya, ini kondisi di perkampungannya kita lihat sudah mulai tergenang banjir untuk area sebelah sini ya, teman-teman ya. Ini lumayan dalam. Ini rembesan dari air laut pasang, teman-teman. Bisa kita lihat tuh. Karena di sisi sebelah sini yang lebih pendek, tapi kalau di sebelah sana itu nggak terlalu banjir karena lebih tinggi ya, teman-teman ya. Kita lihat ini aliran airnya tuh dari kali, dari laut. Kita bisa lihat tuh deras sekali, teman-teman ya. Udah kayak air hujan yang mengalir. Ini juga wow,
Bilangannya apa? Mulai pada rembes, teman-teman. Wah, sana banjir nih. Kita bisa lihat, Mas, bentar. Ini kita bisa lihat, teman-teman, di gang kecil ini nih. Airnya ngalir deras. Banjir ya, Dek? Iya. Sampai dalam ya, Dek? Iya, Mas. Oh, dalam banget. Sampai sana, teman-teman. Wah, ono ngalirnya kencang banget. Nih, banjir tergenang. Ini harus buru-buru kita ngani ya, teman-teman. Wah, ngalirnya kencang banget. Wah, banjir. Misi ya, Bu. Ke sana kemana, Bu? Jangan dipakai kamera, aku lagi begini. Enggak, Ibu. Kan kemadepnya ke sana. Tuh, dalam sekali ini. Oh, motornya ditinggal, Bang. Iya, di pinggiran. Kenceng, teman-teman. Dan ini dibikin tanggul juga. Kalau buat pada main anak-anak kecil ini. Banjir-banjiran. Misi ya, Dek. Halo, halo. Awas, jangan pakai baju. Mau ke sana kemana? Airnya kencang sekali, teman-teman. Sampai ke belakang. Oh, di belakang itu udah laut, teman-teman ya. Kita bisa lihat ke sananya tuh. Banjir semua. Ini kendaraan di sini rontok, teman-teman, karena air asin. Wah, ini ada satu traktoran ini. Bayangkan. Set. Oke, kita balik lagi ya ke depan, teman-teman ya. Derasnya sangat deras banget. Sampai ke sana juga tuh, teman-teman. Sampai ujung gang. Halo, sayang. Sampai teras rumah. Ibu udah sering ya, Bu, banjir ya? Udah sering banjir? Oh iya, Pak. Maka saya dari di sini nggak. Ibu dari sini udah banjir terus? Oh iya. Saya pas nyampe sini banjir mulu, Pak. Makanya bingung. Udah diuruk berapa kali, Bu? Nggak tahu ini. Ini berkali-kali, Bang. Udah berkali-kali ya? Iya. Waduh. Saya di sini, Pak. Aduh, 5 kali ada. Ini tinggi lagi airnya. Oh. Kalau nggak tinggi ini nih. Tenggelam ya, Bu? Se dada itu. Iya. Masa. Ini lebih tinggi pernah segini. Oh. Berarti ini udah ditinggiin, teman-teman. Makasih ya, Bu. Ya. Sampai pintu, teman-teman. Ini udah rumahnya udah ditinggiin, aman. Pada seneng mandi tuh. Dalam yang mana dalam, teman-teman. Masya Allah. Ini sampai dibikin tanggul itu biar air nggak masuk. Eh, namanya siapa? Sipa. Abang malu deh. Oke, teman-teman.
Ini ada salah satu tembok laut ya. Ini tembok yang sebelah sana itu kapal-kapal bersandar. Tapi ini laut. Kita bisa lihat teman-teman. Dan ini temboknya rembes, juga bocor. Kita bisa lihat ini teman-teman ya. Sampai menimbulkan genangan. Kalau ini lebih tinggi, nah ini yang udah mulai rembesan banjir teman-teman, bahkan sampai keluar dari dalam tanah juga ini. Bisa dilihat.